Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung ya. Kisah detail, kisah yang lebih detail penjelasan tentang apa yang berlaku yang Allah Taala cerita pada kita berkenaan dengan Bani Israel. Berkenaan dengan satu kaum yang mana mereka dihalau daripada tanah air mereka sendiri. Sedangkan mereka ni puluh-puluh ribu, wahum uluh, mereka ni beribu-ribu. Kerana takut, kerana pengecut, Allah Ta'ala tidak suka. Allah Ta'ala tidak. Ni ayat ni lebih detail, ayat yang sama. Alam tara ilal mala'i min bani. Tidakkah kamu tahu berkenaan dengan pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel? Kisah ni berlaku selepas Nabi Musa. Pada selepas Nabi Musa ni ramai lagi Nabi-Nabi. Yang Allah Ta'ala tak sebut, ni Allah Ta'ala tak sebut pada kita. Tapi ini sebelum zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud baru duduk anak muda, duduk dalam tentera Jalut. Ketika mana zaman lepas Nabi Musa, ada ramai lagi Nabi, kemudian barulah Nabi Daud, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian barulah Nabi Isa, baru Nabi Isa. Ini Allah Ta'ala cerita pada khitab pada pada umat Nabi. Alam tara, tidakkah kamu tahu berkenaan dengan pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel? Kisah ini berlaku selepas Nabi Musa. Itu qalu, ketika mana mereka berkata kepada Nabi, ketika mana mereka berkata kepada Nabi yang ada bersama dengan mereka. Nabi mana ni tak tahu. Dalam Israeliat banyaklah nama Yusha bin Nun, macam-macam. Tak, tapi tidak pasti. Tapi dalam Quran sebut ada. Mereka minta gabung dia. Mereka minta daripada Nabi yang ada bersama mereka tu, iba'ath lana malikan, lantiklah untuk kami ni seorang pemimpin, seorang amir, seorang pemimpin, untuk nuqatil fi sabilillah, untuk kami berjuang di jalan Allah, untuk perang di jalan Allah. Daripada sini kita tahu maknanya, daripada dulu, daripada bukan umat ni ya, umat dulu pun kalau nak jihad ni dia kena ada amir, dia kena ada, ada kena ada pemimpin, kena ada pemimpin. Ini syarat utama, syarat utama kena ada. Sebab dalam perang ni dia perlu, sebab melibatkan ramai orang ya. Tak, dia tak boleh buat pala-pala sendiri, tak jadi. Nak lawan musuh-musuh begitu strategik, begitu teratur, kita nak sendiri-sendiri tak boleh perang ni, tak jadi. Sebab dia perang ni kena ada amir, kalau kena ada amir dia kena taat pada amir. Tak, kita nak nak lancarkan gerakkan perjuangan ni, dia kena sistematik, dia kena sistematik. Dan para sahabat telah ditarbiah. Ya. Sebab tu kita asas main jemaah ni, asas dia dah ni. Ya. Sebab tu setiap daripada kita ni kena ada keagamaan dan tak mari semaya. Kita, hak ni pun kita fedah. Nak berjual lagu mana? Hak ni gagal dah kita. Ya. Dia orang dalam tentera ni, dia tahu orang dia. Ya. Dia tahu. Sebab tu saya nak umas, orang tak mari semaya subuh. Tahu lalu. Orang tak mari semaya subuh. Nah, dua kisah kan, satu demeh, satu lagi kisah tak semaya malam. Semaya dia tahajud lama doa, dekat subuh rehat tu nego, tak khabar. Senama gemuh dia, apa tak mari semaya subuh. Mak dia kata, tak semaya malam semaya tahajud. Lepas tu dekat subuh tu dia rehat kan, nak rehat mungkin tak semaya. Nego. Nak senama kata kepada dia, bagi kami semaya subuh secara berjemaah lebih baik daripada semaya semaya malam. Sahabat kita. Seorang lagi sakit. Tak, tak mari tu. Selama tahu orang okay, panggil dia. Dia pun mari. Bapa tak mari semaya. Oh, dia kata, ya Amin Umin ni. Kalau tidak kerana utusan tu, ya, panggil saya ni. Saya tak mari dah. Tapi oleh kerana utusan Amin Umin ni, saya mari gagah juga. Saya tak sihat. Bila tak sihat. Oleh kerana utusan Amin Umin ni tu mari juga. Selama kata, kalau kamu mari kerana satu orang, maka sepatut kamu boleh dengar azam mungkin lebih utama lagi. Tak, aku panggil boleh mari. Ya. Tak nak mari. Mana yang boleh tahu? Dan kita tak pula sebab Nabi sini, daripada Nabi diutuskan ketika sahabat Nabi wafat kan, 70 peperangan, 1000 peperangan. Dan 20 peperangan Nabi sertai. 50. Semua 70 sahabat dilatih. Dan hari ni kita tak cerita daripada hadis, tapi kita tahu. Tak, Ibnu Umar bagi tahu okay, waktu semaya zaman dia, zaman Sayyidina Umar. Tak, semua kedai tutup. Tidak ada orang ada di kedai. Melainkan apa dia? Kanak-kanak ataupun kafir zimmi. Suhana dia. Suhana dia. Semua pergi masjid. Hajar di tempat utama. Hatta orang musafir. Mana ada duduk kedah-kedah? Mana ada kedah-kedah? Semua pergi masjid belakang. Okey?
masjid belakang. Suasana dia. Suasana dia. Dan ni tengok ni asah dia. Mana orang dulu lagi bila nak pergi kan kena ada amir. Dia tengok mesyuarat sebab dia kena ada tanya Nabi ni, dia kena ada mesyuarat, kena ada mesyuarat. Qala hal asaitu, berkata Nabi mereka, berkata Nabi mereka. Ni pun satu lagi Allah tak bagi tahu. Nabi ada bersama mereka, sepatut umat ni dengar ya. Tapi ni dia yang minta dengan Nabi macam mana. Dan Nabi tak kata gapo. Apa Nabi tak kata? Sebab Nabi tahu dah ni tak layak lagi ni. Batu manusia ni gopuan nak mendahului Rasul. Qala hal asaitu, berkata Nabi mereka, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Pokmu ni Nabi kata, lama ke bila Allah Ta'ala fardu ke jihad, fardu ke perang kan, tak segi pula. Mana Rasul dia tahu lah. Apa sepatutnya benda ni kan, jihad ni yang targik sebenarnya Rasul, Nabi. Ya, no. Tapi Nabi tak kata apa, mereka pula pergi minta. Itu dalil alamat bahawa sebenarnya mereka tidak ada kelayakan. Dan kita boleh tahu sebab ni. Jadi bila Rasul mereka, Nabi mereka kata pada mereka begitu, mereka kata, wa ma lana la alla nuqal. Kenapa kita tidak mahu perang di jalan Allah? Waqad ukhrijna, sedangkan kita dikeluarkan daripada tanah air kita. Begitu juga anak-anak kita dihalau. Tak. Tak ada lagu ni kita tak sempat lagi. Tak. Ni dengan jazbah semangat semata-mata tanah air. Allah Taala bagi tahu pada kita, ringkas dia, falamma kutiba, bila difardu ke atas mereka perang, tawallau lagi. Lagi. Illa qalilan, mereka sedikit saja di kalangan mereka. Wallahu alim, Allah Taala tahu siapa yang buat zalim. Mana Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala tidak fardu ke perang lagi melalui Nabi yang ada bersama mereka. Allah Ta'ala tahu. Akhirnya Allah Ta'ala lebih tahu. Allah Ta'ala lebih tahu. Dan kita ni umat Nabi tengok sirah. Keadaan lagu mana ni? Tak, keadaan lagu mana? Kena latih. Dia tengok keadaan umat kita ni. Nak perang lagu mana lagu ni? Tak, sebab tu mari Jepun jadi tali baru Jepun. Mari Belanda jadi tali baru Belanda. Mari ni, tak boleh. Keadaan tekanan ni perang tu lebih lebih hebat lagi. Sebab tu kita kena susun molek. Kita biarkan umat ada lagu ni, bila mari musibah kan, habis. Nak jaga perut dia, nak jaga tak cara, dah orang lain. Dia jadi lagu tu tekan ya. Sebab tu kita kena bina, nak bina. Dan kita ada, sembahyang Jumaat. Ni alat dia. Amal ma'ruf nahi munkar ni, nak latih. Nak tinggal, belajar tinggal. Tuan jangan ingat bila Imam Mahdi mari, Nabi Isa mari, oh kita, dia mahu terpanggil ya, kita pergi selalu. Tak ada latih nak pergi selalu lagu mana. Tak, nak pergi selalu. Sebab tu kena latih. Dan ni latih bukan setakat tu latih. Tak, bila nak keluar, tak dia kena ada amin. Belajar tak, susah lah. Bukan senang. Duduk sekali, latar belakang beza, tua, muda, macam-macam perang lah. Nak berjual belakang, nak insah belakang. Tapi bila duduk dalam keadaan, okay, perangai-perangai lama kita tu, kita sendiri tak ingatkan dulu. Baru kita tahu. Tak, cara kecek kita, terbolah kita, gini. Jadi benda ni kena sesat dah. Benda ni kena sesat. Sebab tu kena buat sesuatu. Tak nak tunggu lagu ni. Kita duduk dalam pecah belah gini. Sebab tu kena ada usaha. Bagaimana untuk sama-sama latih. Tak, kita tak duduk lama-lama. Duduk 3 hari, 40 hari. Comel dah. Tak. Kita duduk masing-masing gini. Sedap kecek. Sesar belakang. Teraduk sekali. Terasafar sekali. Baru tahu. Tubik perangah. Musibah. Nak gabung dia. Nak dalam keadaan ketak. Dalam keadaan apa pun. Tak pada Allah. Bukan senang. Sahabat diuji segala keadaan, segala keadaan. Makan minum. Sahabat diuji makan minum, gapo dia? Tak ada makan ni. Kita diuji makan minum ni, oh, tak ubah sikit lah. Bukan bini kita masak. Bahaya, tak senang. Baru tahu. Tak, bini duk masak semua, duk masak semua, dak makan dak. Keluar, duk sekali baru tahu. Sehari tak apa, dua hari, tiga hari, seminggu berubah muka. Tak. Mula. Ada komen kau kan sedap lah. Masuk Gaborio lagu ni. Tapi kita masuk baru kita tahu. Dan baru kita tahu nilai isi kita tu. Semua tarbiahan. Kita dalam keadaan kita ni di hidup kan tak? Tidak peduli nafsi-nafsi. Macam mana kita nak jadi umat bersatu? Kita kecil nak bersatu. Dia tengok ni kisah ni. Bani Israel minta nak perang ni. Semangat nak perang ni. Tapi tengok lepas tu jadi lagu mana. Dia tak serupa. Bila tatbik ni tak serupa. Sebab tu dia perlu latihan. Kita ada latihan tapi kita tak buat asmaul jumaah. Tak peduli masing-masing. Lepas bila berlaku masalah kita nak satu lagu mana? Tak usah tu lah ada lagu ni. Nyambik demo. Tak, kena jekos sikit. Mari Jepun. Tengok berlaku dah kan. Sampai Jepun. Orang kita kat jadi tali baru Jepun. Asal boleh berah ya. Maksud tak ada makan dia kan. Boleh.
cara, itu keadaan yang bahaya, keadaan yang bahaya. Dan ayat ni juga bagi tahu pada kita perang gapo dia? Perang tanah air ni masuk fisabilillah, masuk fisabilillah. Mempertahankan tanah air ni fisabilillah. Dan ayat ni mempertahankan fisabilillah. Cuma dia panggil perang difak dalam kitab fiqh kan, perbahasa jihad ni, jihad difak, jihad talak. Jihad difak ni orang mari serang tanah air kita. Lagu mana nak buat? Adakah dipanggil fisabilillah? Dipanggil fisabilillah. Tengok jazbah ni. Bismillah. Nabi bagi tahu. Ayat Quran surah Baqarah bagi tahu pada kita. Dia jihad difak ni tak. Ulama terbahagi. Adakah perlu pemimpin, perlu amir? Jihad difak ni dia tak khilaf. Abu Hanifah, Imam Malik dan juga mazhab Hambali kata tak, lagu mana kena amir. Tapi mazhab Syafi'i tak, tak perlu amir. Tak perlu amir. Tengok keadaan. Bila orang serai ni, berarti pemimpin ikut Jepun. Lagu mana nak buat kita? Kena ikut pemimpin ke tak? Tak, mazhab Syafi'i. Tak. Tak. Hatta mazhab, semua mazhab tak perlu. Cuma kalau pemimpin tidak ambil tindakan, tidak usah. Pemimpin takut, dia lari dulu. Lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat? Tak boleh. Kita boleh lancarkan jihad. Boleh lancarkan jihad. Tak. Lancarkan jihad. Bila orang serai kita. Hadis Nabi kan? Nabi bagi tahu. Tak, hadis asah dia. Satu orang tanya Nabi Rasulullah, kalau orang mari serai saya, nampak lagu mana? Nabi kata minta bantuan pemerintah, sultan. Kalau sultan tak saya tolong, minta bantuan orang sekalian sekeliling kamu. Tengok ni Nabi kata, kalau orang sekalian tak saya tolong juga, maka Nabi kata pertahankan diri kamu sehingga kamu mati. Tengok ni orang sekalian ni, asah kita gitu. Asah kita orang mari ceroboh rumah kita, tak pertama minta bantuan KJR dulu, KJR saya tolong, minta bantuan orang sekalian. Orang sekalian tak saya tolong, kita sendiri ngalah tak ni jiwa orang sekalian, jiwa-jiwa yang mana dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila difardu ke atas mereka di umat ni, lari. Waqala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka bila mereka minta pemimpin kan, minta amin, innallaha qad ba'athalakum, sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah lantik untuk kamu talu. Allah sendiri, Allah sendiri ambil calon ni. Letak calon ni. Tengok kan. Talut Malik sebagai amir kamu, sebagai pemimpin kamu. Jadi bila Talut dipilih, tengok anna yakunu lahul mulku alaina, bagaimana dia jadi pemimpin kami. Tengok tak puas hati manusia. Buat tu bukan senang ni, kita bukan baca dengan jazbah berak Bani Israel ni, tak kan? Kita tak pernah bersatu, tak pernah hidup sekali, tak pernah mesyuarat, tak pernah hidup dengan satu hati, dengan kasih sayang. Tiba-tiba dia tu jadi pemimpin. Oh, jadi lagu ni gitu sebenarnya. Kehidupan tu tidak ada mesyuarat, tidak ada kesatuan, tiba-tiba dia tu buat apa, dia tu jadi pemimpin. Wah, dia tak bagi mesyuarat, dia tak hidup sekali. Jadi ia akan jadi lagu ni. Ini Bani Israel yang tak ada cerita ni. Anna yakum, bagaimana dia boleh jadi pemimpin? Wa nahnu ahqqu bil mulk, kita, pok kita lebih layak lagi. Sebab apa? Sebab dia miskin ha, ni ukuran. Dia miskin, kita kaya. Ukuran kemendaan manusia. Sebab tu kena jelas kan. Tak, kena buat usaha. Qala innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Nabi mereka bagi tahu, Allah pilih dia. Allah pilih dia, lantik dia jadi pemimpin kepada kamu. Dan Allah Taala telah bagi pada dia apa? Kesihatan tubuh badan dan juga ilmu wal jism. Allah Taala telah bagi pada dia ilmu dan juga tubuh badan yang sihat. Mana kepandaian dia dalam apa? Dalam memimpin dan juga kepandaian dia dalam perang sekali. Dia terlibat. Tak. Dia ada kemampuan ni. Ni syarat pemimpin. Ni Allah Taala bagi tahu pada kita. Nak berjuang ni, dia kena pemimpin tu. Dan syarat bagi pemimpin ilmu dan juga sihat. Dia juga sihat. Sihat maksudnya apa? Boleh terlibat secara langsung. Bukan bagi arah di atas katil. Tak boleh. Tak aku silap. Dia terlibat sekali. Seperti mana Nabi kan? Nabi terlibat sekali kan? 70 Rasulullah. 20 Nabi sertai sekali. Sertai sekali. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah Ta'ala boleh bagi kuasa pada siapa yang dia kehendaki. Dia Allah Ta'ala ilmu dia meliputi. Tak puas hati dengan ilmu Allah. Maksudnya dia kena puas hati dengan Allah dulu. Wa qalahum nabiyuhum, berkata Nabi mereka kepada mereka, sesungguhnya tanda bahawa Allah Ta'ala telah pilih Talut ni ialah ayatiyakumut tabun, Allah SWT akan datang kepada kamu tabun. Tabun ni bekah. Dalam bekah tu ada sakinah, ada asbab sakinah, ada asbab sakinah daripada Tuhan kamu, dan juga baqiyah, kesan daripada baqiyah min ma taraka'an, kesan peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Gapo dia ni? Taurat. Taurat, nasihat-nasihat Nabi Musa. Panduan. Sunnah Nabi Musa. Sunnah Nabi Musa.
Ini punca ketenangan. Tak, sebab dalam perang dia, dia nak ketenangan. Sebab tu kita baca surah An-Nisa, surah Ali Imran. Tengok surah Ali Imran. Tak, nusrah Allah SWT ni, kita ke mana kamu cakap perang, okay, tak? Allah SWT datang ke sakinah. Sakinah. Sakinah ni apa dia? Tenang. Buat perang ni yang kemuncak. Tak, takut. Takut. Ni alamat bantuan Allah, nusrah Allah. Kita tengok perang Badar, perang Uhud kan? Sahabat negara kan? Musuh duduk depan kan? Negara kan? Tombak jatuh. Mah jatuh. Mah jatuh. Ngatuk. Apa yang ngatuk? Tenang doa tu. Orang dia takut. Tak negara. Allah tak ada datang kan? Sebelum datang, dia, dia sifat dia gitu. Dia datang gitu. Hal ni pun Allah tak ada beritahu. Jaminan daripada Allah SWT. Allah SWT akan datang kepada mereka ni. Tabut dari itu. Asbab ketenangan. Dari itu. Yang akan dibagi pada Talun. Wattahmiluhul malaikah. Dia benar ni dibawa oleh para malaikat. Mereka lihat kan, Nabi bagi tahulah. Nabi bagi tahu, datang pada Nabi tu, Nabi bagi tahu, ni tabut. Inna fi dhalika la ayah, demikian tanda kebesaran Allah untuk kamu. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tafsir ni sambung semula. Nak panjang pula, mungkin apa pula pesengoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tardha wa ja'alna akhiratan akhir. رضينا بالله ربنا بالإسلام محمد نبي رسول الله والحمد لله